Halo sobat hobi dan community, tunjukkan hobimu lewat aksimu. Kami dari Sanggar Bela Diri Godotan Babak Kacong ingin mengulas bagaimana cerita dan sejarahnya Godotan Babak Kacong. Silakan. Ya, sobat hobi dan community, di sini saya perlu sampaikan ya bahwa silat tradisional Betawi Godotan Babak Kacong adalah salah satu warisan budaya nasional, yaitu milik Indonesia. Dan kebetulan berada di wilayah Jati Asi, Kota Bekasi. Di sini kita beranggotakan dari mulai kalangan anak muda dari umur tingkat SD sampai dengan umur dewasa. Silat tradisional Betawi Godotan Babak Kacong, kebetulan kita mengadopsi dari silat-silat tradisi yang didirikan dari semenjak zaman dahulu. Nah, pada zamannya kemudian berkembang, dipakai pada para pejuang, dan juga mulai kita aktifkan kembali pada tahun 2015. Dikenal dengan nama Sanggar Bela Diri Godotan Babak Kacong, komunitas ini bertumbuh dan berkembang dengan menjunjung nilai tradisi. Pendiri Sanggar Bela Diri Godotan Babak Kacong, yakni almarhum Haris Kacong bin Haji Nawi bin Kunteng. Beliau adalah salah satu anak buah dari Kiai Haji Nur Ali, yang dikenal sebagai Macan Bekasi. Mempunyai jurus yang beragam, Godotan benar-benar menjunjung nilai tradisi. Punya filosofi yang unik, Godotan Babak Kacong asli dari daerah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Punya ragam jurus dan aliran, pendiri Godotan Babak Kacong lalu menyatukannya menjadi jurus yang dikenal dengan nama Godotan. Bak menari gerakan silat begitu lentur, anggun dan mematikan. Karena keanggunannya, silat disebut sebagai bela diri yang memperkaya orang yang mempelajarinya. Daerah Jati Asih sendiri sampai saat ini terus menggalakkan budaya. Tidak heran sampai terbentuk Sanggar Bela Diri Godotan Babak Kacong. Termasuk warisan budaya leluhur yang terus dijaga agar tidak punah, Godotan Babak Kacong selama ini fokus dalam membangkitkan tradisi silat tradisional Betawi Bekasi. Melihat perkembangan zaman, ada pembeda dari bela diri dulu dan sekarang sob. Zaman dulu, pekerjaan orang Betawi kebanyakan adalah pedagang. Jadi, silat dipakai untuk jaga diri dari tindak kejahatan. Jadi jelas ya sob, Godotan Babak Kacong sampai sekarang lebih dikenal sebagai Sanggar Bela Diri, bukan sebagai seni pencak silat. Lewat perkembangan budaya, Sanggar Godotan Babak Kacong punya inisiatif untuk membawa anak muda tetap di jalan yang positif, terhindar dari narkoba atau tindakan kurang terpuji lainnya. Apa yang jadi harapan dari Sanggar Bela Diri Godotan Babak Kacong ini tertuang loh di makna logo yang mereka buat. Untuk lebih jelasnya, simak nih penjelasan dari Babe Encek dan Pak Bontot. Yuk! Halo sobat, di sini saya akan menjelaskan apa arti makna dari logo Sanggar Bela Diri Godotan Betawi Godotan Babak Kacong. Di sini terpampang jelas bahwa logo kami yang pertama ini segi lima ya atau perisai itu melambangkan dan mengartikan bahwa kami itu mengacu pada rukun Islam dan Pancasila. Kemudian ada list merah di sekitarnya ini melambangkan keberanian untuk melindungi. Kemudian satu bintang emas di atas ini melambangkan ketuhanan.
dasar background hitam di belakang ini menandakan ketegasan. Kemudian juga tulisan warna emas ini untuk melambangkan kejayaan. Ada juga rantai di kiri kanan nih, ada 5 yang berkait. Ini melambangkan arti dari urutan jurus-jurus yang ada di Sanggar Godotan Bapak Kacong. Dan juga di sini ada golok. Golok ini melambangkan tradisi Betawi sekaligus ciri khas dari senjata orang-orang Betawi. Kemudian juga ada trisula. Trisula itu pun mengandung makna, yaitu seluruh yang ada di jurus ini juga mengandung makna. Jadi kemudian di bawah ini ada pita. Ya, pita di bawah. Ini melambangkan ikatan yang menjadi satu, bahwa bila sudah masuk di Godotan itu sudah menjadi keluarga. Itu ikatannya. Jadi itulah arti keseluruhan. Sedangkan singa ini ruh atau simbol utama dari awal itu berdirinya Godotan. Sob, balik lagi nih di Hobby and Community, unjuk gigi yuk. Kalau yang ini adalah tarung beregu. Di Godotan Bapak Kacong terkenal dengan jurus yang anggun tapi mematikan. Seperti yang kita lihat ini sob. Jurus Godotan identik dengan jurus matian, kuncian, dan bukaan. Artinya bisa dipraktekkan di jurus kroyokan. Di Godotan terkenal jurus buka dan tutup. Artinya jurus ini bisa mengunci lawan, tapi lawan kamu nggak bisa ngunci balik kamu deh. Tuh, lihat sob. Mereka bisa saling kunci gitu ya. Keren, satu orang bisa ngalahin 3 orang tuh. Bener-bener jurus Godotan gak ada lawan deh. Matian banget sob namanya. Apalagi yang ini nih, gak kalah kerennya. Ini tarung antar 2 pesilat Godotan. Jurus yang dipakai adalah teknis buka tutup dan kuncian. Setiap gerak benar-benar berbicara. Tiap gerakan punya makna, mulai dari mata, tangan, kaki, semuanya seakan menyatu. Sigap, tangkas, fokus, konsentrasi, juga gak boleh dianggap remeh sob dalam beraksi. Soal bela diri, tentu olah rasa juga diperlukan sob. Biar tetap fokus dan peka, jangan sampai lengah deh. Lengah dikit bisa cedera sob. Aduh parah deh. Ada lagi nih jurus Godotan yang diperagakan oleh Hamsah. Setiap gerak seakan berbicara. Jurus ini diambil dari perilaku hewan, yakni singa. Mata yang tajam, tangan yang mencekram, dan tubuh yang lincah. Gerakan ini disebut dengan kembangan singa putih. Gerakan ini dikenal mematikan dan dikenal yang paling sulit sob. Setiap gerakan menyatu menjadi aksi yang menakjubkan. Itu semua tidak instan ya. Semua butuh proses sob. Butuh latihan tuh pastinya. Latihan yang rutin mereka lakukan bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri ya sob.
Anggota Sanggar Godotan Baba Kacong biasa ikut isi acara-acara juga loh. Kayak palang pintu di acara pernikahan, ikut festival pakai drama kolosal silat. Aksi tampil di pembukaan acara yang dihadiri para tamu besar. Wah, keren juga ya aksi mereka bisa ditonton banyak orang. Dan juga ya, banyak kegiatan dan aktivitas yang mereka kembangkan juga loh. Nggak cuma nambah percaya diri deh, anggotanya bisa menjaga silaturahmi antar warga Betawi ya pastinya. Budaya Betawi memang sudah mendarah daging bagi para anggota silat. Jadi nggak heran ya kalau banyak yang gabung, tanpa memandang usia atau jenis kelamin sob. Apalagi buat yang masih di usia sekolah, mereka mendapat izin dan restu dari orang tua untuk ikut sanggar bela diri ini. Kalau keluarga udah dukung, pastinya anak-anak ini semangat latihannya ya sob. Mereka latihan seminggu sekali loh di hari Sabtu. Selain untuk berlatih, dengan bertemu silaturahmi antar warga Betawi bisa tetap terjaga dengan utuh sob. Kebayangkan gimana serunya bisa latihan bareng, tukar ilmu, sampai saling dukung kalau terjadi apa-apa antar anggotanya. Tapi ya, ingat, sanggar ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sok-sokan. Tapi yang utama, melestarikan budaya leluhur. Mantul kan sob? Jadi khas dari jurus-jurus kami yaitu yang lebih dominan dalam dan selalu beda dengan jurus-jurus yang lain. Untuk itu nanti akan dijelaskan langsung dengan guru besarnya, dari jurus per jurus. Ini ciri khas dari godotan. Kenapa tangan ini ada di tangan? Itu fungsinya, ini fungsi untuk nangkis senjata ataupun tendangan dari lawan. Op, inilah ciri khas dari godotan. Ini yang disebut dengan yaitu godotan itu sendiri. Kalau di Betawi itu suka apa namanya yang potong kayu. Nah inilah dari jurus kesehari-harian dari godotan. Nah ini ciri khas juga dari godotan. Ini kalau godotan bukan dalam artian tidak ada bahasa mundur. Karena godotan itu nggak ada istilah mundur. Dia maju terus. Sepak terjang dari musuh, pesilat dari godotan itu akan maju terus. Nah, ini ciri khas juga dari godotan. Untuk tendangan kami tidak pakai kaki lurus tapi dengan sepakan. Setelah sepakan baru kalau bahasa dari kita Betawi ini kepret. Nah, itulah ciri khas dari godotan ini. Karena dari godotan ini saya bilang dari keseharian dari kita bermasyarakat. Setiap gerakan yang diperagakan terlihat anggun, penuh dengan makna. Gerak lincah, penuh konsentrasi, memang jadi ciri khas godotan. Jadi mereka pada fokus banget tuh. Iya sob, apalagi ini ya pemakaian properti, trisula dan golok sangat lekat dengan bela diri. Termasuk di godotan Baba Kacong. Jadi jangan heran ya kalau banyak yang pakai golok tuh. Namanya juga tradisi sob, jadi jangan sampai punah deh. Tapi jangan salah ya, itu golok, trisula untuk properti aja kok, bukan sungguhan sob. Tidak terkecuali seorang pesilat kecil bernama Aden ini sob. Ia sedang memperagakan jurus dasar godotan. Meski masih duduk di sekolah dasar, Aden sudah terlatih bela diri dengan memakai kombinasi golok loh. Golok yang dipakai untuk properti aja ya. Tuh lihat gerakan Aden, keren banget kan sob? Kebayangkan dari kecil udah diajarin bela diri. Ingat ya, bukan buat gaya-gayaan. Pastinya buat memperkaya diri sendiri. Enggak cuma Aden aja nih yang unjuk gigi. Enggak kalah kerennya,
ada pesilat wanita yang biasa disebut dengan Sri Kandi. Sri Kandi di Godotan Babakacong juga mahir bersilat. Seperti Windy yang menunjukkan keahliannya menguasai gerakan dasar godotan. Tuh so, perhatiin. Gerak Windy lincah dan keren banget ya. Setuju kan sob? Wow, menarik banget kan semua jurus yang dikuasai. Bukan buat sok jagoan ya sob. Mereka benar-benar mempertahankan budaya tradisi. Dan pastinya buat memperkaya diri sendiri tuh. Kalau untuk kegiatan persilatan kita sangat ini ya, sangat beda diri teman-teman. Selain kegiatan latihan rutin setiap latihan, kami juga mengikuti kegiatan di luar. Ya seperti ada perlombaan dari Pemda, dari Pesantren, dari tingkat kepolisian, maupun dari Polri sendiri ataupun wilayah. Kami memang sering mengikuti. Terus juga kami juga kan komunitas kami kan ada di Kota Bekasinya ada namanya Pekatan Budaya. Jadi setiap ada ulang tahun atau milad, setiap padepokan maupun bulan maupun komunitas, Godotan Babakacong itu masih hadir. Nah, selain itu juga kegiatan positif yang diadakan di masyarakat, apa sosial atau apa, nah, dari pihak maupun dari perguruan kami itu selalu ikut. Kalau untuk sekarang ini, karena memang dari anjuran pemerintah juga, jadi kami mensiasati dari godotan Babakacong ini, setiap anggota ataupun murid godotan Babakacong kami arahkan untuk latihan di rumah masing-masing. Ya, terutama gerakan dari refleks itu sendiri, maupun kecepatan dari gerak tubuh, dan sama dilatih biar kuda-kuda itu kuat, karena godotan Babakacong itu berhasilnya ya di kuda-kuda itu sendiri. Untuk prestasi godotan Babakacong, kita selain memang menghadiri undangan-undangan setiap milad-miladnya para padepokan dan komunitas, itu juga kita mengikuti beberapa festival, diantaranya Festival Botani ya. Kebetulan kita meraih juara 1 dan 2 untuk kategori tunggal dan ganda. Kemudian juga di Festival Silat Tradisional yang diadakan oleh Odim 0507 Bekasi, kita dapat juara 3. Nah, kebetulan memang kami juga ada anggotanya, dalam artian pesertanya yang ikut festival. Ya, kebetulan nih, Saudara Pati, ini salah satu murid prestasi kami yang sudah menjuarai beberapa kejuaraan di silat tradisional Betawi. Pada intinya gini ya, kami sebagai pelestari dari silat tradisional Betawi Godotan Babakacong itu mengharapkan para generasi muda untuk marilah kita bersama mengembangkan dan membangkitkan kembali serta melestarikan silat-silat tradisi, mau itu dari wilayah manapun, yang pentingnya tradisi, mari kita angkat kembali, kita kembangkan kembali sebagai wujud bahwa kecintaan kita terhadap negara kita, yaitu dengan mewujudkan melestarikan kembali budayanya. Untuk Sobat Hobi and Community yang ingin tahu dan mau gabung di Godotan Babakacong, silakan hubungi ke nomor ini dan alamat ini. Salam budaya, tunjukkan hobimu.